إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وعدها في النار أعاذني الله وإياكم عن النار إخواني في الدين معاشر المسلمين Jamaah Jumu'ah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma a'in. Pada hari ini adalah hari Jumat di mana kita kembali berkumpul di tempat yang suci ini dalam rangka untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah Jumat secara berjamaah. Demikian pula marilah kita memperbanyak ibadah pada hari Jumat ini dengan berselawat kepada Nabiullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sallallahu alaihi salatan wahidatan, siapa berselawat kepada beliau satu kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Ma'asyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala tema kita pada khutbah Jumat kali ini adalah asbab dukhulil jannah. Sebab-sebab untuk masuk ke dalam surga. Tentunya setiap seorang muslim, setiap seorang muslimah, seluruh manusia, mereka pasti mendambakan yang namanya surga. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak mau masuk surga. Ya. Dan insya Allah ta'ala setiap umat Nabi SAW pasti masuk surga. Karena syarat untuk masuk ke dalam surga adalah iman, yaitu la ilaha illallah. Karena itu Nabi menyebutkan bahwa miftahul jannah, kunci dari surga itu adalah syahadat. Tidak akan pernah dan tidak akan mungkin masuk ke dalam surga kecuali dia wajib beriman, wajib menjadi muslim, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan tentunya masuk ke dalam surga ini, di sana terdapat dalil-dalil dari ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW menjelaskan banyak sebab-sebab yang dengannya kita bisa masuk surga. Maka di sini semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan dari sebab-sebab tersebut. Di antara sebab masuk ke dalam surga adalah
imhal al-mu'sir wa tajawuz anhu, yakni memberikan kelapangan kepada orang yang mendapatkan kesulitan dan memaafkan atas kesulitan dia. Ini berkaitan tentang masalah piutang. Kadang ada orang yang berhutang kepada kita. Orang yang baik akan memberikan kelapangan kepada dia karena mengharapkan kelapangan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Dan Allah Ta'ala membalas hamba sesuai dengan balasan bagaimana hamba itu terhadap hamba yang lainnya. Ya, kalau kita ingin cinta, Allah Ta'ala memaafkan kita, melapangkan kita kelak pada hari kiamat, maka lapangkanlah hamba yang lainnya, maafkan mereka. Di dalam sebuah hadis Abu Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seseorang yang kata beliau, anna rajulan lam ya'mal khairan qat. Ada pernah suatu ketika kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu tidak pernah mengamalkan kebaikan sedikit pun. Ya, jadi orang ini tidak punya kebaikan sedikit pun, tapi orang ini punya satu kebaikan. Apa kebaikannya? Orang punya utang kepada dia, dia adalah seorang yang kaya. Jadi ini biasanya terjadi pada orang-orang yang berduit, banyak harta, banyak uang. Orang biasa pinjam uang kepada dia. Dan dia punya seorang gulam, punya seorang pembantu yang biasa diperintah untuk pergi menagih. Ya, setiap pembantunya pergi menagih, tuannya ini berkata, khud ma yasir ma tayassar wa truk ma fihi ma us ma fihi asr wa tajawaz la'allallaha yatajawazu 'anka. Setiap dia utus pembantunya pergi menagih, dia berkata, ya, ambil apa yang mudah, khud ma tayassar. Jadi kalau dia bayar utangnya, ambil dengan mudah. Watruk ma'asir, tinggalkan kalau dia sedang sulit. Watajawas, dan lapangkanlah dia. Dan dipaksa. Kalau ditagi jangan dipaksa, ini kalau tidak bayar saya angkat kemarinya, saya angkat kulkasnya, saya angkat kursinya. Tidak, dia menagi, tidak perlu bawa bodyguard. Karena memang dia adalah seorang yang jiwanya selalu lapang kepada orang, khususnya kepada orang yang kesusahan. Jadi dia katakan, ambil apa yang mudah, tinggalkan apa yang sulit, dan maafkan dan lapangkan dia, maafkan dia. Apa tujuannya? La allallaha yatajawazu anna, semoga Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat juga melapangkan kita. Jadi ini tujuannya, Pak, ya. Jadi dilihat juga niatnya, dilihat maksudnya. Karena dia mengharapkan ampunan dan maafnya Allah, maka dia berbuat seperti itu kepada orang. Maka falam mahalat, ketika orang ini meninggal dan dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi SAW, maka Allah Ta'ala berkata kepadanya, ma'amilta khairan, apakah engkau punya kebaikan? Kata orang ini, tidak ya Allah, saya tidak punya kebaikan. Illa annau kana li, kecuali hanya saja dahulu saya punya seorang pembantu dan biasa saya perintahkan pergi menagih utang. Saya katakan kepada dia, ambil yang mudah, tinggalkan yang sulit, maafkan dia kalau dia kesusahan, kalau dia kesulitan, maafkan dia, biarkan dia, berikan tenggang waktu. Maka dengan satu kebaikan ini Allah Ta'ala mensyukuri dia, dan Allah Ta'ala pun memasukkan dia ke dalam surga. Ini satu contoh kebaikan, bapak-bapak sekalian. Di saat sekarang ini, di antara kita banyak yang diberikan kelebihan. Di sisi lain banyak orang yang tertimpa kesulitan. Maka kalau kita ingin mendapatkan sebab masuk dalam surga, bantulah saudara kita yang kesulitan itu. Ya, kalau mereka kesulitan maka kita lapangkan dia. Jangan kita persulit. Kita harapkan maafnya Allah Subhanahu Wa Taala dan kelapangannya. Ya. Yang kedua, di antara sebab masuk dalam surga adalah imatatul adha anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan.
Nabi SAW pernah menyebutkan bahwa saya melihat ada orang yang berbolak-balik dalam surga. Ternyata amalannya adalah ada gangguan di jalan tempat manusia berlalu, dia singkirkan gangguan tersebut. Itu amalannya, amalannya kecil, amalan yang tidak terlalu begitu besar dalam jiwa manusia. Makanya ada satu amalan, amalan itu kecil, dianggap remeh, dianggap biasa. Ternyata satu amalan ini yang jadi sebab dia masuk ke dalam surga. La tahqiranna al-ma'rufi syai'an wa in talqa akhaka biwajhin talib. Janganlah salah seorang di antara kalian meremehkan yang namanya satu kebaikan, meskipun dia berjumpa dengan kawannya, berjumpa dengan temannya dengan wajah yang tersenyum. Itu sudah mendatangkan pahala sedekah bagi dia. Bahkan kalau dia berjumpa, tersenyum, lalu berjabat tangan, saling bersalaman, mengucapkan salam, assalamualaikum, berjabat tangan dan saling tersenyum, digambarkan oleh Nabi SAW, dosanya akan berguguran, bagaikan daun itu berguguran dari pohonnya. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwa ada orang yang masuk dalam surga, itu amalannya menyingkirkan ranting dari jalan, dia menghalangi orang, menyingkirkan batu, menyingkirkan gangguan di jalan, dia singkirkan dari jalan, dan itu merupakan bagian dari iman. Karena itu Nabi pernah menyebutkan bahwa iman bid'ul wasada'una syu'batan, iman ini ada sekitar 70 cabang. Fa'alaha la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tertinggi adalah mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Wa'alaha imatatul adha 'anit thariq. Dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi jalan itu harusnya kita memberikan rasa aman kepada orang. Saya kasih contoh satu, sebagian di antara kita itu tidak peduli dengan orang yang ada di sekitarnya. Kalau dia parkir, terserah dia parkir di mana. Yang penting mobilnya parkir. Yang penting motornya parkir, walaupun mengganggu orang. Dia tidak peduli dia parkir mobilnya tengah jalan, terserah dia. Dan ini adalah akhlak yang tidak baik, akhlak yang tidak terpuji. Seorang muslim, dia tidak boleh mengganggu orang lain, dan dia tidak boleh menyakiti muslim yang lainnya. Apalagi kalau yang dia sakiti itu banyak orang. Ya. Sampai sebagian ulama kita pun menyebutkan seorang yang meluda, ya bahasanya orang sekarang gahak, bahasanya orang sekarang dahak, luda yang bercampur dengan ingus. Dia buang di tempat orang yang sering berlalu di situ. Itu juga tidak baik. Walaupun ini perkara sepele bagi kita, mau meluda terserah, orang sering duduk-duduk di tempat itu, kita meluda di situ. Ini adab yang tidak baik, adab yang buruk. Karena itu mengganggu orang namanya. Maka sebaliknya, Nabi SAW menyebutkan orang masuk surga itu menyingkirkan gangguan dari jalan, itu bisa menjadi sebab orang masuk ke dalam surga. Yang ketiga, di antara sebab masuk dalam surga adalah hendaklah kita senantiasa menjaga zikrullah. Di samping zikrullah ini adalah penjaga dari gangguan syaitan, kita bisa terselamatkan dari bisikan-bisikan syaitan untuk berbuat maksiat dan dosa. Di samping itu, zikir ini merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala menanamkan untuk kita pohon di dalam surga. Jadi dalam surga itu banyak pohon dan banyak buah-buahan, ya. Iya. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, ya, fihi ma fakihatun. Ya, di dalam surga itu banyak buah-buahan. Ada rumman, ada delima. Ada kurma. Ada anggur, ada berbagai macam buah-buahan yang Allah sebut ke dalam Al-Qur'an. Tentunya setiap buah-buahan ini dipetik, digambarkan bahwa dalam surga itu setiap kita memetik buah dalam surga itu akan digantikan oleh buah yang baru. Setiap kita petik buah-buahan dalam surga akan diganti dengan buah yang baru. Dan Allah menggambarkan buah-buahan di dalam surga itu sangat dekat sekali. Allah gambarkan buah-buahan dalam surga. Penduduk surga ini mengambil buah-buahan itu, mereka tidak repot. Mereka tidak diberikan beban sedikit pun untuk mengambilnya. Sehingga mereka berbaring, mereka bisa mengambil buahnya.
Mereka jalan, mereka bisa mengambil buahnya. Mereka berdiri, mereka duduk, mudah mereka mengambil buahnya dan akan digantikan dengan buah yang baru. Ya, gambarannya buah-buahan dalam surga itu tidak perlu dijolok, baru bisa diambil, dijolok dulu. Dan tidak perlu dikupas. Tidak susah dengan adanya kulit dan batunya. Itu gambaran di dunia. Makanya Allah gambarkan surga itu, pakaiannya penduduk surga, kata Allah Ta'ala, tidak pernah usang dan tidak akan pernah rusak. Padahal pakaian dalam surga itu tidak dicuci dan tidak disetrika. Gak ada itu dalam surga orang mencuci pakai laundry. Gak ada. Di laundry, dicuci, disetrika, dikasih haram, tidak. Allah sudah kekalkan pakaian surga. Pakaian surga itu akan kekal dipakai. Mau diganti seapapun ganti-gantinya, terus terserah selera kita. Dan dia tidak akan pernah berbau, tidak akan pernah kotor, dan tidak akan pernah lusuh. Halus dan luar biasa surga ini. Tinggal kita mencari sebab masuk ke dalamnya dan mencari sebab-sebab agar supaya Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari api neraka. Jadi zikrullah, Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, laqitu Ibrahim lailata usri yadi. Saya pernah berjumpa dengan Nabi Ibrahim ketika aku disemangatkan, kata Nabi. Faqala ya Muhammad akri ummatak minni salam. Lalu Nabi Ibrahim berkata, ya Muhammad, sampaikanlah salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka bahwasanya tanahnya surga adalah tanah yang paling terbaik. Ya. Jadi tanahnya itu debunya misik, airnya tawar, dan digambarkan dalam surga bahwa dalam surga itu ada sungai beraneka ragam, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai tawar, dan ada sungai khamar. Cuma khamarnya tidak sama dengan khamar di dunia. Di dunianya kalau kita minum khamar, maka Allah mengharamkannya. Kenapa? Karena orang yang meminumnya akan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak becus. Ya, mungkin dia akan mabuk mengucapkan kalimat yang tidak baik dan akan bertindak dengan tindakan yang tidak baik. Tapi di surga orang minum khamar. Kenapa Allah haramkan di dunia ini khamar? Karena Allah Ta'ala menghalalkannya di surga. Siapa yang meminumnya, kata Nabi, di dunia ini, maka Allah mengharamkannya pada hari kiamat. Maka itu balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang taat. Kata Nabi Ibrahim, sampaikan kepada umatmu bahwa di surga itu tanaman-tanamannya adalah zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini tanaman di surga. Dalam sebuah riwayat disebutkan orang yang membaca subhanallah, ditanamkan di pohon kurma di sana. Walhamdulillah, ditanamkan pohon lagi. La ilaha illallah, ditanamkan lagi pohon, pohon anggur, pohon kurma, dan berbagai macam buah-buahan. Jadi sebenarnya ada amalan di dunia ini, yang dengan amalan kita di dunia ini kita sedang membangun surga. Seperti gambaran di sini, bahwa ketika kita beramal di dunia ini sebenarnya kita sedang membangun. Ketika kita membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu artinya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membangunkan untuk kita tempat tinggal dalam surga. Iya. Dan manusia, seorang muslim, kita ini seorang muslim, ketika dia masuk ke dalam surga, itu digambarkan di dalam Al-Qur'an. Ditafsirkan oleh para ulama kita bahwa setiap orang yang masuk ke dalam surga itu, mereka lebih mengenali rumah mereka di surga dibandingkan pengenalan mereka terhadap rumah mereka di dunia. Iya. Jadi kalau kita pulang dari salat Jumat, masing-masing kita pulang, angka ke pusat, ini segi bolangan. Tidak ada orang yang pusing. Pasti dia tahu ini bolaku. Tidak mungkin dia masuk rumahnya orang. Wah, sebolaku nasinya. Padahal bukan. Maka orang di surga nanti
Ketika dia masuk ke dalam surga, mereka sudah ditunggu oleh istri-istri mereka dari kalangan bidadari dan istri mereka di dunia. Jadi di dunia ini kita punya istri. Nanti di surga juga akan dijadikan mereka sebagai istri kita kembali jika sama-sama kita masuk surga, insya Allah. Dan ada istri yang lain yang dikenal dengan al-hurul 'ain, bahasa Indonesianya bidadari. Ya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari, setiap muslim laki-laki kalau masuk surga itu paling sedikit mendapatkan dua bidadari. Paling sedikit. Yang Nabi SAW menggambarkan dalam hadis itu, betisnya itu, tulang betisnya bisa kelihatan dari balik dagingnya. Jadi itu tulangnya, sumsum betisnya, tulangnya itu bisa kelihatan dari balik dagingnya, saking putihnya. Dan walaupun dia menggunakan 70 lapis pakaian, masih bisa kelihatan betisnya. Itu saking beningnya, ya. Tidak bisa kita gambarkan. Sampai Nabi juga menggambarkan penutup kepala bidadari dalam surga, penutup kepalanya saja, kain-kain yang melengket di kepalanya ini, itu lebih mulia, kata Nabi, lebih bernilai dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Jadi dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan surga. Karena ini saja penutup kepalanya ini, kata Nabi, penutup kepalanya bidadari lebih bernilai, lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Dalam hadis yang lain, tongkatnya penduduk surga, tongkatnya, tempat tongkatnya itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Coba kita bayangkan. Seorang yang membayangkan tentang surga Allah Subhanahu wa taala ini pasti akan muncul kecintaannya terhadap surga Allah. Coba kita renungkan. Ketika kita akan bermaksiat, kita akan berbuat dosa. Kita mau tinggalkan ini perintah Allah seperti salat. Maka coba kita bayangkan, kita di dunia ini sejenak saja. Ujungnya seorang muslim insyaallah pasti mereka akan masuk ke dalam surga. Walaupun orang beriman itu masuk dalam surga, mereka bertingkat-tingkat. Orang yang paling bawah masuk dalam surga saja, ya, orang yang paling bawah tingkatannya saja, itu tidak ada rasa hasad kepada orang yang berada di atasnya. Karena dalam surga itu dicabut rasa dengki dan hasad dalam hati manusia. Tidak ada berkata lain, masa saya di sini kurang lengkap fasilitasnya, di atasku ini lebih mantap, tidak ada yang seperti ini. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hadil Arwah ila Biladi Mifrah ila Biladi Al-Afrah, beliau membahas tentang surga dengan buku setebal ini. Pokoknya surga saja dibahas, makanannya, minumannya, bidadarinya. Ya, jadi bapak-bapak mungkin bisa baca buku itu, terjemahannya sudah ada, ya, bisa dibaca-baca sambil menjual di pasar, ya, supaya ada tambahan pengetahuan, menambah semangat kita untuk sholat, ya, menambah semangat kita untuk baca Quran, menambah semangat kita untuk berzikir dan seterusnya, ya. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah jami'an. Dan tadi yang saya bahas tentang pohon-pohon dalam surga itu ditanam dengan zikrullah. Dan Nabi berkata, "Ma fil jannah syajaratun illa wasaquha min dhahab." Tak ada satupun pohon di dalam surga kecuali batangnya terbuat dari emas. Ini luar biasa, ya. Pohonnya saja emas. Bagaimana lagi dengan rumahnya? Ya. Dan ada pohon di dalam surga, kata Nabi SAW, ada pohon yang sangat luas, yang sangat besar. Kalau seorang penunggang kuda yang sangat kencang berlari selama 100 tahun, ya, berlari selama 100 tahun, dia belum mampu mengelilingi pohon tersebut, saking besar dia pohon. Karena dalam surga itu, Pak, dilalur, surga itu dilalur, kata Allah, naungan, ya. Tidak ada matahari di situ. Kita tidak kepanasan, ya. Kita tidak kepanasan dalam surga. Senantiasa berada dalam naungan dan rasa yang nikmat. Iya. Baik. Dan sebenarnya banyak amalan, di antaranya adalah ayat kursi. Man qara'a ayatal kursi
dubra kulli salatin maktubah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa membaca ayat kursi setiap habis salat wajib, ya, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematiannya saja. Jadi kalau dia meninggal, dia akan masuk surga. Yang penting dia baca ayat kursi ini, dia paham maknanya dan dia yakini apa kandungannya. Jadi kita hafal itu ayat kursi. Karena itu sebab, di antara sebab yang bisa memasukkan kita dalam surga. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, semenjak saya mengetahui hadis ini, aku tidak pernah meninggalkan membaca ayat kursi di belakang sholat wajib, sholat lima waktu, dan termasuk sholat Jumat. Baca ayat kursi. Baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, totalnya 99. Digenapkan ke 100-nya dengan bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada muslim, Allah taala akan menghapuskan dosanya meskipun dosanya itu sebanyak buah busa di lautan. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, sebanyak busa. Dan masih banyak lagi amalan ma'asyar muslimin. Tinggal satu amalan di sini saya mau terangkan, ya, yaitu doa masuk pasar. Hanya karena kita tinggal di dalam pasar, di sini ada satu amalan yang bisa kita amalkan tiap hari. Doanya pendek saja, insya Allah, gampang diamalkan. Siapa yang baca doa ini kalau mau masuk pasar, kita dengarkan apa pahalanya, ya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Umar bin Khattab, "Man dakhala as-suq," barang siapa yang masuk ke pasar, kata Nabi, berarti ini belum masuk di dalam, masih di luar. Sebelum masuk pasar, kata Nabi, dia baca La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiit. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doanya. Pendek insyaallah. Bisa dicari nanti doanya di buku-buku atau kita punya HP, kita lihat doa itu. Lihat artinya. Saya ulang doanya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut. Biyadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca satu kali saja. Kata Nabi, siapa yang membacanya sebelum masuk pasar, kata Allah, alfa alfi hasanah, Allah taala akan mencatat untuknya 1000 kali 1000 kebaikan pahala. Berapa 1000 kali 1000? 1 juta. Ya. Dia dapatkan hasanah, kebaikan pahala 1 juta. Wa ma'a anhu alfa alfi sayyi'atin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dari dia 1000 kali 1000 dosa dan kesalahan. Maksudnya 1 juta kesalahannya akan dihapus oleh Allah. Yang ketiga, wa rafa'ahu alfa alfi darajat. Allah ta'ala akan mengangkat derajatnya 1 juta derajat. 1000 kali 1000 diangkat derajatnya sampai 1 juta kali. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan Allah taala akan membangunkan untuk dia rumah dalam surga. Ini sebab kalau kita mau dibangunkan surga, kita mau masuk surga dan kita mau dibangunkan rumah dalam surga, salah satunya ini. Kalau mau masuk pasar, apalagi kita masuk pasar setiap hari, ya. Tabaca niyo. Jangan dibaca doa-doa sembarang. Iya, atau jambi-jambi. Atau baca-baca, jangan itu. Ini yang kita baca yang ada habisnya. Dibangunkan untuk dia surga. Allah akan angkat derajatnya, menghapus kesalahannya, dan Allah akan melipat gandakan pahalanya. Hadis ini adalah hadis yang hasan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Jadi banyak sekali amalan ma'asyar muslimin yang bisa kita amalkan, yang bisa kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik, kemudahan
untuk beramal istiqomah di atas ketaatan dan kebaikan, dihindarkan dari segala musibah, petaka, keburukan, dihindarkan dari segala maksiat dan dosa. Karena dosa inilah yang akan membahayakan kita kelak di dunia, di alam barzakh hingga hari kiamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafi'ni wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min dzikril hakim wa aqulu kama tasma'un. Astaghfirullah li wa lakum innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan alayhi wa mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.